pada hari ini kita melakukan penyematan briefet Yudha Wasu Pramuka pada taruhan tingkat 2. Jadi mereka sudah latihan selama 1 minggu. Alhamdulillah pada hari ini selesai. Kita nyatakan mereka lulus dan mereka berhak memakai briefet Yudha Wasu Pramuka. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Batang maupun Kendal, atas dukungan, atas bantuannya, sehingga semua latihan Pramuka Yudha ini bisa berjalan dengan lancar. Kabupaten Batang mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Gubernur Akmil yang pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan penyematan briefet Pramuka Yudha. Saya kira ini yang luar biasa buat kita, pemerintah daerah Kabupaten Batang. Bangga, senang, sekaligus ini menjadi inspirasi. Kalau boleh memohon tiap tahun terus, insya Allah nanti bagian dari semangat memberikan inspirasi kepada masyarakat Batang tentang kegiatan Akmil yang nanti dari warga Batang semangat ikut sekolah di Akmil. Kira-kira begitu Pak Gubernur, terima kasih, sukses selalu. Saya sangat bangga dan merasa berhasil karena di tengah situasi yang cukup sulit, di tengah medan yang sulit dan cuaca yang sulit, kami berhasil melewati latihan ini dengan baik. Kemudian selanjutnya sebagai tingkat 2 kami akan menjadi pendidikan dengan baik, terutama khususnya nanti ketika sudah menjadi perwira, kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Gimana Mas menjadi putra daerah Batang, gimana Mas? Siap, saya kelahiran Batang, tentunya bangga dapat menjalani latihan di kota kelahiran saya ini dan dilantik mendapat brevet Pramuka Yudha di Kota Batang tercinta ini. Untuk proses seleksinya gimana Mas? Ya, proses seleksi melalui seleksi yang sangat ketat, berawal dari seleksi di daerah masing-masing, kemudian yang lolos menuju seleksi pusat, nah itu baru yang lolos menjadi taruna Akmil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.